Kaabah itu sebelum manusia ada, sebelum Nabi ada, sudah dibuat. sebelum Nabi Adam itu sudah bertawaf di Kaabah. Dulu Kaabah datang malaikat bertawaf membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah oleh Nabi Adam wala haula wala quwwata illa billah. Jadi bayangkan ini terbentuk sebuah titik di mana sebelum adanya manusia itu malaikat sudah bertawaf. Jadi yang pertama bisa mendengar Rasulullah, sama-sama kita salawatan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.